Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan berita terkini tentang Lesti dan Bilar. Ini masih ceritanya tentang yang tadi, yakni pas Lesti pingsan setelah acara tasbih. Wah, ternyata kerce banget nih kabarnya. Ya, para fan Lesti, Lesti Lover ya, ternyata langsung menghubungi untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya. Apakah benar memang ketika itu karena kecapean si Lesti jadi pingsan setelah syuting acara tasbih? Lalu bagaimana jawaban si Abah pas ditanya seperti itu? Abah pun menjelaskan cerita yang sebenarnya. Awalnya Lesti Lover bertanya, "Abah, Lesti beneran pingsan?" "Enggak," kata Abah Subki. "Astagfirullah, bikin kaget aja itu foto. Hehehe, yang prank ya, yang ulta," kata Abah Subki. "Iya Allah, Bilar kenapa prank juga enggak, Bah?" "Ya, karena dia enggak tahu, jadi kebingungan. Hai, semoga ada videonya, pasti viral lagi," kata Lesti Lover. Ternyata si Babang Tampan karena nggak tahu acara ngepranknya ya juga dibikin gopoh dan panik gara-gara Lesti pingsan. Begitupun ternyata sebelumnya ya Lesti Lover itu udah sempat bertanya pada ayahnya si Lesti. Dia ngomong, "Assalamualaikum, Min. Alhamdulillah Dedek baik-baik saja. Kemarin pingsan karena kecapean, aku sudah WA Bapak Dedek Lesti dan omnya, dan Dedek Lesti dia baik-baik saja, nggak ada apa-apa." "Ya Allah, alhamdulillah ya. Jadi keadaan Dedek sekarang gimana? Sudah pulih maksimal?" "Dedek Lesti baik-baik saja, nggak ada apa-apa kan. Pulang ke rumah Dedek Lesti dia langsung live di IG sama Teh Ocha." "Ya alhamdulillah." Ternyata bahwa kejadian itu hanya prank semata untuk yang lagi ulang tahun pada hari itu. Bila sendiri pun ya kena prank karena dia nggak tahu kalau ada acara prank yang melibatkan sang pujaan hati si Lesti. "Oh iya," kata Abah, "cuma prank." Oke ya guys ya, itu aja ternyata kabar bahwa si Lesti tak jadi pingsan, dia hanya pingsan pura-pura alias prank. Lalu bagaimana kira-kira keseruannya menurut kalian? Keseruannya pas Bang Tampan si Bilar gopoh karena melihat Lesti tiba-tiba pingsan. Oke, jangan lupa klik komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.